Gor Unesa. Baik kali. Oh, masih. Jadi kena sudut. Itu Boy sudah lakukan. Mau bergerak liar saat ini. Intercept kembali dilakukan. Ya, masih bisa dipotong. Cukup baik. Velga Neto. Langsung Velga. Langsung membuahkan tendangan sudut bagi Pendekar United. Jarak jauh, kaki kiri, kencang. Lebih dari 6 menit. Bola di lapangan. Machado. Tendangan first time. Mencoba mengincar. Area gawang masih meleset. Sebelah kanan nampaknya. Angkat panjang. Machado di sana. Namun tidak ada rekan di tiang kedua. Iqbal tadi terlambat bergerak. Membuat sodoran manis dan matang dan Jamaluddin sudah turun kembali. Oh, intercept. Machado kali ini kesempatan. Oh, Iqbal sayang sekali. Sodoran manisnya terlalu deras sehingga Sani Rizky Suhendra terlambat sepersekian detik. Setelah sempat kecolongan di awal laga, Pendekar United bangkit. Menutup ruang-ruang kosong, mempersempit ruang gerak para pemain dari Bintang Timur. Machado, kali ini Machado hanya melintas di depan gawang. Pupung Andi Laksono. Oh, Andrew terbebas. Andrew dan Thiago Bolinya juga gagal. Wow, what a miss. Tidak bisa dipercaya, seorang Thiago Bolinya di depan gawang yang sudah kosong gagal menceploskan bola. Namun kita saksikan tekanan selanjutnya. Keras tadi benturan, namun untuk saksikan masih tersungkur pemain dari Bintang Timur Surabaya. Ya, betul. Ada hadangan tapi memang tidak terkena Iqbal Iskandar. Angkat panjang, Velga Neto. Wow. First time shoot yang hampir saja mengancam gawang dari Nizal Purnama. Lihat bola tipis tadi. Machado hampir kembali bisa mengancam dari sisi yang lain. Sempat sedikit kehilangan momen, namun dengan kualitas pemain Ibu Boy kuasai bola. Nah, kali ini, oh sayang sekali miss kick dari Samuel Eko Putra Tampubolon. Main asli Pontianak. Berhasil tadi menyik terlalu lama, dicuri oleh Zikri. Oh, apakah handsball? Jelas tadi upaya menghadang bola dari Velga Neto, tidak sengaja itu bola mengenai tangannya. Yes, jelas yang tepat di depan hadapan dia singkahi. Jangan bagi Velga Neto. 32 tahun sebelumnya sempat bermain untuk Pelindo Jakarta di 2019. Ya, nampaknya ada peluang, namun sedikit terbuang begitu saja. Pergerakan tanpa bola dari Sani Rizky tadi. Fabinho. Oh, diganti. Kali ini kebebas kesempatan. Gol kelima dan tidak jadi. Sayang sekali. Thiago Bolinya yang coba bekerja sama dengan Rio Pangestu. Buang-buang kesempatan untuk menambah pundi-pundi gol.